Kabar bahagia datang dari selebgram Denise Charista tepat di tanggal cantik 11 November 2023. Ia juga melahirkan buah hati pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki. Sama seperti Aurel Hermansyah, Denise juga diketahui melahirkan melalui proses operasi sesar. Bedanya, Denise tampak menjalani persalinan tanpa didampingi oleh sang suami. Kabar kelahiran anak pertama Denise Charista sendiri diungkapkan olehnya melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Denise terlihat mengelus pipi sang putra yang tak lama setelah bayinya keluar dari dalam perutnya tersebut. Mengikuti unggahannya, pelantun istilah kata ini tampak menuliskan ungkapan cintanya untuk sang anak. Bayi yang dilahirkan Denise diketahui lahir ke dunia pada pukul 11.11 waktu Indonesia Barat siang. Namun belum diketahui secara pasti soal berat dan panjang badan buah hatinya tersebut. Meski begitu, para netizen tampak memberikan ucapan selamat pada Denise atas kelahiran anak laki-lakinya. Mereka bahkan tampak memberikan kekuatan pada Denise, mengingat wanita 32 tahun itu melahirkan tanpa didampingi seorang suami. Dikutip dan dirangkum dari okezone.com.